Lebih 600 warga Ilubiung dina prak-prakan nyortir turta nilepan surat suara Pilpres jeung Pileg 2018 di kantor KPUD Sumedang. Eta prak-prakan nyortir sarta nilepan surat suara ditargetkeun bakal pungkas jero sababaraha poe nu bakal datang. Ketua KPUD Sumedang Ogi Ahmad Fauzi ngeceskeun prak-prakan nyortir sorat-sora Pilpres jeung Pileg 2018 bakal dilakonan jero tilu jirangan, nyaeta isuk-isuk, pabeberang, sarta paso sore. Saban jiranganana butuh waktu jero 5 jam. Pihak Naoge boga target prak-prakan nyortir turtan lepan surat-sora bakal pungkas sababaraha poe nu bakal datang. Rarancangna di Sumedang 800.800 leuwih surat suara bakal disortir sarta ditilepan. Ya, hari ini dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Jadi kita bagi menjadi 3 shift, begitu masing-masing shift 5 jam. Jadi satu shiftnya itu 204 orang. Jadi sampai sehari itu kita ada 612 orang begitu. Kita upayakan dalam beberapa waktu ke depan bisa selesai. Di Namprona, surat suara nu ruksak bakal ditampung saheulaan, samemeh diganti ku surat suara anu anyar. Diki Guntara, Bandung TV.